dulu tahun 80-an antara permainan yang seperti Yeye yang mana saya Johan, permainan batu serimbat yang mana saya juga Johan. Perempuan harus main permainan perempuan. Saya juga bermain permainan lelaki seperti kejar-kejar dan juga fighting-fighting. Perempuan tak boleh main bola. Oh, danger. Kalau dia main bola je, dia panggil tomboy. Bola sepak. Ia adalah sukan yang Roslan paling terror sekali. Tapi ada orang lebih terror. Siapa tu? Anita. Gua tak kira. Dia buat illegal tackle pada aku tadi. Mana ada? Awak yang tersendiri, Perempuan, tahu apa pasal bola? Apa yang lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat lah, Nakara tu mengaku je lah. Diamlah! Kebolehan Anita betul-betul membuat Roslan tak puas hati. Dia tak suka kalau ada orang yang lebih berbakat darinya dalam sukan. Rakan-rakan Roslan sedar dia masih marah dan tak puas hati. Roslan, yang sudah tu sudahlah. Orang Melayu kata, buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh peribadi, apa guna kita bertengkar. Apa ni? Orang tengah geram ni, jadi lagu Piramli pula. Tapi mereka pula bukannya nak bujuk, tapi menyakat lagi ada. Aku geramlah sama Anita tu. Kemarahan Roslan masih berwak-wak. Macam mana dia boleh lebih bagus daripada aku? Mengaum, mengamuk aja. Aku yang lebih bagus tau. Sinilah aku bukakan. Nah, thank you. Tiba-tiba, Roslan mendapat satu idea. Bingkong. Berangan jadi jago. Roslan punya berangan selalunya terlebih. Tengok ni. Dan si Anita pula, apa lagi? Penakut dah lemah lah. Yes, yes, yes. Yes, yes. Aku yang lebih bagus tau. Roslan, awak memang jago. Saya tak setara dengan awak. Teruklah fantasi si Roslan kita ni. Keesokan harinya, Roslan pun bersemuka dengan Anita. Tomboy! Apa tomboy-tomboy? Tak ada nama ke? Pedulilah. Aku cabar kau main pingpong. Pingpong? Bola sepak jawab kalian kita. Sekarang challenge pingpong pula. Kenapa? Kau takut apa? Kenapa? Kau takut ? Siapa yang takut sekarang ni ? Apa lagi? Kalau macam gitu, pukul 3 petang nanti, aku jumpa kau kat blok yang ada meja pingpong tu. Anita memang pantang menolak sebuah cabaran. Okey. Nanti kita tengok siapa champion. Roslan bukan main gigih belati. Ni dah boleh kalahkan pemain pingpong Olimpik. Anita pula siap datang dengan rombongan. Nampaknya amat confident dan dahagakan kemenangan. Roslan dan Anita bersuah muka. Mata bertentang mata. Semangat membara. Bersedia beradu kekuatan menentukan siapa yang Johan. Awak surrender sudah. Jalan dah. Ha! Ha! Okey, dah bersedia? Anita, serve dulu. Saat yang dinantikan pun bermula. Masing-masing menunjukkan langkah gagah berani menghadap musuh. Okey, okey. Play ball! Pertarungan sengit berlangsung dengan sorakan padu dari kedua-dua pihak penyokong. Roslan! Tengok tu! Oh, semangat! Yeah. Yeah.
Anita dengan yakin memenangi set pertama. Roslan bangkit pula memenangi set kedua. Akhirnya, dengan satu pukulan tajam, Roslan dapat memperdayakan Anita. Terkejut beruk Roslan dibuatnya. Roslan menang! Hah? Aku menang? Tak sangka dia yang menang. Adat pertandingan, biasalah. Yang kalah tak puas hati kan? Dalam kegairahan Roslan, suatu adegan yang tidak disengajakan pun berlaku. Aduh. Apa yang Roslan dah lakukan ni? Tiba-tiba Roslan ada satu idea. Okey, tunggu sini. Adik, Tambi. Ini mana mari? Ma. Ada handy plus, kapas dan ubat untuk luka. Ada juga. Berapa mau? Sembarang bolehlah. Hah? Sembarang ke? Indah. So, dalam buku 35. Buku 35? Ini zaman 80-an lah, Roslan. Anita. Anita. Ini ubat luka dengan plaster. Nah. Setelah luka Anita dirawat, Roslan pun... Anita. Aku betul-betul minta maaf, Anita. Okeylah. Maaf awak diterima. Mungkin besok kita main polisentif. Aku janji aku kasih kau menang. Macam itulah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru tegur persahabatan. Dek, Tambi, Dek. Dek. Tambi. Saya kedai tarah buku 35. Cash. Cash juga mari. Sifat bertanding ni memanglah digalakkan. Tapi janganlah kasar sangat. Lelaki macam mana pun mesti gentleman.